kasih buat kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22 dengan tema kita hidup bermakna dalam Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Cara pandang dunia saat ini memandang tujuan dari kehidupan itu adalah tentang pencapaian dunia atau tentang kesenangan duniawi seperti meraih kesuksesan di dalam karirnya, hidup mapan, kesuksesan di dalam studinya gitu. Seringkali orang tua berkata harus menyekolahkan anak-anaknya sampai jauh ke luar negeri begitu ya. Dan sebagai orang percaya, seharusnya kita memandang tujuan hidup kita ini dari sudut pandang iman Kristen, yaitu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dan tentunya berpusat pada firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan desain khusus, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan melakukan kehendak-Nya. Karena itu, hidup manusia itu dapat dipahami dengan benar apabila manusia itu berada dalam relasinya dengan Allah dengan benar atau menjalin hubungan yang benar dengan Allah. Manusia itu diciptakan Allah oleh Allah dan untuk Allah. Hanya di dalam Allah kita dapat menemukan asal-usul kita, identitas kita, tujuan dan makna hidup kita, serta masa depan kita. Manusia hanya dapat menemukan semuanya itu dengan benar kalau kita ini memiliki relasi yang erat dengan Tuhan kita. Dari pembacaan nats kita, Paulus itu mengungkapkan pernyataannya ketika dia sedang berada di dalam penjara. Suatu tempat yang tidak pernah memberikan jaminan tentang masa depan kehidupan manusia. Namun di tempat yang tidak memberikan jaminan itu, Paulus ingin hidupnya itu dapat memberi buah bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Paulus ini di dalam penjara, namun gereja Tuhan tidak pernah terpenjara. Hampir sebagian besar tulisan Paulus itu ditulisnya di dalam penjara. Jadi walaupun di dalam penjara, namun sikapnya, mentalnya tidak pernah berada di dalam penjara. Dia ingin memberikan hidup yang bermakna di dalam Kristus. Nah, sebagai orang percaya, marilah kita miliki kehidupan yang bermakna di dalam Kristus. Bagaimanakah kehidupan kita dapat bermakna di dalam Kristus? Pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengenali siapa diri kita. Next, Adin. Yang pertama, kita harus mengenali siapa diri kita. Jadi kita harus memahami dulu ya siapa diri kita. Seringkali kita lupa siapa diri kita padahal kita tidak sedang menderita amnesia ya. Kita perlu memahami bahwa dulu kita itu manusia yang berdosa. Di dalam Kejadian 1 ayatnya 26-27 dikatakan pada mulanya itu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia itu juga diberikan free will gitu ya. Namun pada kenyataannya, dengan kehendak-Nya ini manusia lebih memilih untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka manusia ini jatuh dalam dosa. Dosa merupakan masalah yang terbesar bagi seluruh umat manusia. Dalam usahanya manusia menyelesaikan dosa, pada akhirnya ia kecewa. Karena dosa itu justru membuatnya semakin terpuruk dan semakin berdosa. Setiap orang tidak kebal terhadap dosa. Faktanya dalam kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa ini membuktikan bahwa manusia itu sangat lemah dan terbatas untuk menolak atau melawan dosa. Juga membuktikan bahwa kecenderungan yang besar dalam diri manusia itu adalah melawan perintah-Nya Allah. Yang pada akhirnya terus membuat kita hidup di dalam keberdosaan. Alkitab ini memberikan banyak contoh tentang
orang-orang yang jatuh dalam dosa, mulai dari dosa pembunuhan, penyembahan berhala, persinahan, dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang melakukan dosa ini adalah orang-orang yang mengenal Allah, bahkan melayani Allah. Kisah dalam Alkitab ini membuktikan di dalam sejarah manusia bahwa dosa itu sudah berkuasa dan mencemari manusia di segala zaman dan di segala tempat. Karena dosa Adam, maka generasi-generasi manusia selanjutnya ini memperoleh gambaran dan rupa Adam yang telah berdosa, memiliki sinful nature atau natur keberdosaan. Jadi mari pahami siapa dulu diri kita ini. Dahulu kita adalah orang berdosa, dan apakah dosa ini membuat manusia-manusia itu kehilangan akan pengharapannya dan tinggal menunggu penghakiman saja? Dan apakah manusia ini masih memiliki pengharapan tersebut? Karena jika manusia tidak dapat mengalahkan dosa, maka kita tahu upah dosa adalah maut. Apakah melalui agama-agama dan aturan-aturannya dapat menjamin keselamatan manusia dari dosa? Dan apakah Allah akan membiarkan manusia terus dikuasai oleh dosa? Untuk itu mari kita pahami siapa Allah kita. Kristus adalah Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16-17 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah telah mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi manusia yang berdosa, agar manusia itu tidak binasa namun beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan anugerah keselamatan kepada orang yang seharusnya tidak layak untuk menerimanya. Konsep pemikiran dan cara pandang kita sebagai orang percaya harus berfokus pada anugerahnya, pada kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Dan kasih karunia Allah yang diberikan dan keselamatan yang diberikan kepada orang percaya itu terjadi di atas kayu salib, di dalam karya Kristus di kayu salib. Konsep agama-agama pada umumnya adalah upaya manusia mencapai surga. Jadi tujuan ibadahnya adalah hidup diberkati, mati masuk surga. Konsep hidupnya tentang perbuatan baik. Jadi manusia itu untuk mendapatkan sesuatu atau pahala, dia harus lebih dulu melakukan sesuatu. Seperti seorang pegawai negeri, bukan pegawai negeri ya, seperti seorang pegawai gitu ya, yang dia diberikan upah karena dia telah melakukan pekerjaannya. Sedangkan di dalam konsep kekristenan itu adalah upaya surga mencapai manusia. Karena kasih Allah pada manusia, maka Allah berinisiatif untuk mengampuni manusia dan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Dan anugerah itu memiliki konsep yang memberi, tidak berkewajiban, yang menerima, tidak mempunyai hak. Jadi jika kita sebagai orang yang telah berdosa, sesungguhnya tidak memiliki hak untuk minta diampuni. Tetapi Allah sendiri telah mengaruniakan kepada kita secara cuma-cuma. Dan kita tahu ibadah, konsep ibadah dalam kasih karunia, kita dapat melihatnya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah yang merupakan upaya surga untuk mencapai manusia. Jadi yang pertama mari pahami dulu siapa diri kita, seperti tema kita beberapa minggu lalu ya. Who am I? Gitu. Yang kedua yang dapat kita pelajari, kita harus memahami dulu tujuan hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita harus memahami tujuan utama hidup kita. Purpose-nya yaitu menjadi seperti yang Allah inginkan dan bukan lagi berbicara tentang diri kita sendiri ya. Kebanyakan tujuan hidup manusia itu berbicara tentang pencapaian dunia, kesenangan duniawi, dan bukan tujuan utama dalam Kristus. Sehingga hidupnya ini berjalan
di dalam kehampaan, berjalan tanpa arah yang jelas. Tapi boleh next. Untuk itu kita harus, kita yang telah berdosa ini harus ditebus dari hutang dosa kita melalui anugerah keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma. Dan kita harus kembali kepada desain awal kita, yaitu sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, untuk membangun kembali relasi kita dengan Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah dan hidup kembali dalam kekalan kelak di dunia yang akan datang. Kita yang telah ditebus dari dosa kita harus percaya sepenuhnya kepada sang pembayar hutang atau sang pemberi anugerah. Dan kita harus mau diproses menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita harus mau dibentuk. Kita harus mau dilahirkan baru. Dan kita harus menjalani, mulai menjalani hidup ini menjadi ciptaan baru. Hidup selayaknya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya itu melakukan penyerahan diri secara total dan melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Bukan hanya percaya dalam hati. Seperti itu ya. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi orang yang telah diselamatkan dari dosa karena anugerah harus mengerti tujuan hidupnya di dalam Kristus, yaitu kembali ke rancangan semula, serupa, segambar dengan Allah, hidup seturut dengan kehendak Allah, dan melakukan kehendaknya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga yang dapat kita pelajari di sini, kita harus mengenal kehendak Tuhan atas hidup kita. Di dalam Yohanes, next, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapanya, maka kita juga dipanggil untuk mengikuti keteladanannya. Sejak kita hidup di dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam kehendak Allah. Baik itu sebagai seorang profesional di bidangnya, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, atau apapun profesi kita, maka kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak Allah dan hidup di dalam kehendaknya tersebut. Hidup kita dapat bermakna ketika kita dapat menempatkan hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Allah memberikan tempat di mana kita seharusnya berada. Dan saat kita berada di sana, kita mengalami kehidupan yang bermakna sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Hidup di dalam kehendak Allah itu adalah menerima firman dengan segenap hati dan memberikan hati kita itu untuk menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan yang memenuhi hati kita, menjadikan kita mengenal kehendak Tuhan, dan mendorong kita untuk melakukan kehendaknya tersebut. Jadi temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut dan terpengaruh dengan cara pandang dunia yang ada di masyarakat. Tuhan menempatkan kita di suatu tempat bukan untuk menghancurkan hidup kita. Jadi tetap fokus, tetap bertekun, tetap konsisten terhadap rencana Allah dalam hidup kita, agar hidup kita ini membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi dunia. Namun hidup yang bermakna dalam Kristus bukan tentang hal yang sempurna di dalam segala hal. Kita ini masih manusia yang memiliki kelemahan. Tapi ketika kita memiliki kelemahan, kita dapat datang kepada Kristus, memohon kasih, memohon belas kasih, memohon pengampunannya. Kita juga bisa datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan. Ketika kita sedang menghadapi cobaan, bahkan kesulitan hidup sekalipun. Karena kita telah diselamatkan, maka hal itu membuat kita dapat menjalin kembali relasi dengan Allah yang semula telah rusak karena dosa. Akhirnya, hidup yang bermakna di dalam Kristus itu bicara tentang menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan.
kita hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani sesama. Dalam Kristus kita memiliki hidup yang bermakna, hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Kristus dan memuliakannya dengan segala hal yang dapat kita lakukan. Dan ketika kita mengenal kehendak Tuhan, maka kita harus memahami panggilannya. Kita harus merelakan diri kita untuk senantiasa dibentuk di dalam segala keadaan, namun tetap setia, walau masih di tengah badai sekalipun. Dan kita harus menjadi terang di dalam kehidupan kita. Mari kita kenali kehendaknya agar kita hidup senantiasa di dalam perkenanannya, sehingga hidup kita ini kembali pada desain semula kita, yaitu segambar dan serupa dengan Sang Pencipta kita. Menjadi terang, menjadi teladan, berdampak bagi sekitar. Dengan cara ini maka kita dapat mempersembahkan hidup yang bermakna di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa hidup yang bermakna hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Hidup bermakna itu bicara tentang hidup di dalam kasih Kristus. Kasih adalah nilai inti dari ajaran Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita belajar untuk mencintai sesama dengan tulus, tanpa pamrih, bahkan mengasihi musuh kita, dan berbagi kasih Allah dengan orang lain. Hidup yang bermakna itu mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Hidup yang bermakna hanya bisa ditemukan di dalam Kristus ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat. Hal ini dapat dilakukan baik melalui doa, melalui pembacaan firman, bersekutu dengan teman-teman seiman seperti yang biasa kita lakukan seperti saat ini. Hidup yang bermakna harus mau menjadi saksi Kristus di dunia. Ketika kita hidup di dalam Kristus, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya di dunia. Hal itu berarti kita harus hidup menjadi teladan baik yang baik bagi orang lain. Harus mau memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus. Hidup yang bermakna itu berarti menemukan makna hidup di dalam pelayanan kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menemukan makna hidup yang sejati di dalam pelayanan. Setiap orang mempunyai talenta dan karunia yang berbeda-beda. Dan kita dapat mempergunakannya itu untuk memuliakan Allah dan membantu sesama kita. Hidup yang bermakna itu menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati. Hidup yang bermakna di dalam Kristus adalah hidup yang menemukan kedamaian dan sukacita sejati. Kedamaian datang dari relasi kita yang intim dengan Tuhan. Sukacita itu datang dari kita mengalami kasih dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan pada akhirnya, hidup yang bermakna itu menemukan pengharapan yang abadi, yaitu menemukan pengharapan akan kekekalan, akan hidup yang kekal. Kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan yang kekal di surga bersama Tuhan. Jadi kesimpulannya, hidup yang bermakna hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, mengenal Tuhan dengan lebih dekat, menjadi saksi Kristus di dunia, menemukan makna hidup kita di dalam pelayanan, menemukan kedamaian, sukacita sejati, serta menemukan pengharapan yang kekal, kita hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Demikian renungan firman Tuhan dengan tema hidup bermakna di dalam Kristus yang didasarkan Filipi 1 ayat 21-22. Sebagai orang percaya, mari kita miliki kehidupan yang bermakna di dalam Kristus. Bagaimanakah kehidupan kita ini dapat bermakna? Dan jika kita membaca dengan seksama, kita ada bisa mempelajari beberapa hal, yaitu kita harus mengenali siapa diri kita. Kita harus memahami tujuan hidup kita, dan kita harus mengenal kehendak Tuhan atas kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.